pagi di Bali, pagi bangun hujan dari tadi pagi. Hujan ringan sih, cuma bikin planning ke pantai kayaknya gagal total pagi ini. Kamu mau kemana kak? Pengennya? Apa? Apa? Mandi forest. Sekarang mau balik kamar dulu deh. Kalau gitu mandi siap-siap. Eventually. Finally, we made it. Beach, yay! Udah nggak ada awan mendung. Terus jadinya di sini cerah, jadi kita bisa ke pantai main akhirnya pagi-pagi. Terlaksana juga cita-citanya. Enak. Sesi berenang udah habis, sekarang kita mau balik ke hotel check out karena kita harus pindah hotel ke Ubud. Anak-anak sih kayak pada momen di Mangkukor. Hai! No, in English. Daddy, why is this all to like in the ground? But who's somebody? Is it mommy or dad or sister? We don't know. Play the wind. Wind? Wind. That mommy's a wind. And siang ini chicken friend. Karena warung dandelion tutup. What is that? Makannya harus chicken and wages. Mama. Iya, sebentar dulu. Oh. Nela so bule. Makannya pakai kentang. Ngomongnya udah Inggris mulu. Ya, Nay. Kakak tutup main handphone. Main handphone. Tunggu, Pak, ke sini dulu kamera. Ya, kamu mau ngomong apa? Kamu ngomong apa? Ini punya aku. Papa ke sini dong kameranya. Papa. Hmm? Kameranya ke sini dong. Kenapa? Kamu mau ngomong apa? Ini bukan kentang yang kayak gitu, terusnya ayamnya, cobanya nggak tahu ini saya ada sambalnya. Oh oke. Okay. Yang kayak gini maksud kamu tuh yang digambar ini? French fries. Udah kelar makan siang, sekarang kita lagi on the way ke Ubud. Judulnya cabut ke Ubud. Kita buru-buru sih soalnya anak-anak udah pada pengen ke Monkey Forest karena kemarin-kemarin hujan, jadinya nggak tahu kenapa bawaannya sekarang kok pengen cepet-cepet aja ke Ubud gitu. Takut hujan sih sebenarnya, karena kalau hujan di Ubud ya lu paling banter lu stay di hotel gitu, lu nggak kemana-mana. Karena ya walaupun stay di hotel juga, tapi Ubud gue yakin keren sih emang tempatnya.
Akhirnya sampai juga di Agung Raka. Ini tempat villa kalau misalkan gue nginep sama keluarga gue kalau ke Ubud. Pasti kesini karena tempatnya seru. Terus lihat ya. Hujan terus nggak beli sini kemarin? Kemarin hujan pagi. Pagi ya? Pagi sama malam dikit. Oh tadi malam dikit? Iya. Kalau kita dari Canggu tadi malam deras sampai pagi. Itu tempat yang tahun lalu. Sana. Rice field. Lumayan lah untuk 2 hari di sini. Kalau kita juga mau di Ubud juga mau jalan-jalan. Seru kok, seru. Ini buka bakal. Di luar ada sampai 10. Ada itu. Ada balkon, ada jemuran itu yang penting. What? Bisa vaping cuy. Terus itu kolam renang di situ. Deket. Di sebelah sana nggak tahu. Nanti coba kita explore deh. Di sebelah sana apa? Nah, tahun lalu gue jalan lumayan jauh nih. Kalau misalkan dari yang rice field. Kalau sekarang. Untuk sarapan maksud gue, untuk sarapan. Kalau sekarang sarapannya udah tinggal depan mata. Jadi kalau pagi langsung cus ke sana. Oke, sekarang lagi mau jalan ke Monkey Forest. Kita udah sampai di Ubud. Udah nyampe di hotel. Jadi mau cepet-cepet ke Monkey Forest karena takut nanti tutup. Terus gue baca di Google kalau jam-jam sore. Sekarang nih jam 4. Jadi saat yang pas bakal ke Monkey Forest. Kenapa? Karena menurut Google, menurut Google ada kucing. Mama takut ya. Oke, menurut Google katanya jam-jam segini monyet-monyetnya udah kenyang duluan karena udah dikasih makan sama orang-orang yang datang dari pagi. Misalkan dulu. Nih bangkunya, aduh, tiga row, harus tiga row kalau pergi sama dua anak ini, karena masing-masing punya daerah kekuasaan. Dengan adanya tiga row, nggak di Canggu, nggak di mana-mana. Tapi gue baru pertama kali nih ke Ubud, ke daerah-daerah sini. Ternyata seru-seru juga, banyak toko. That's fake. Bini gue sering banget ya liat mukinya. Baik toko gitu. Seru-seru. Pemandangannya juga seru-seru. Tuh kayak yang barusan lewat. Tapi gak tau kenapa nih kayaknya macet banget ya jalanannya. Dari tadi kalau ngikutin Google Maps sih merah terus nih Google Maps-nya. Halo Pak. Sore Pak. Kamera nggak apa-apa Pak ya? Apa-apa ya. Aman ya? Iya. Kasih Pak. Nah, ayo. Oke, kita sekarang udah ada di dalam Monkey Forest. Itu ada suara-suara. Suara temennya Naila. Tuh. Daripada teriak-teriak. Gua nggak tahu, kayak lagi party. Press the record button.
kalau di Jakarta ketemu monyet juga belum tentu sebulan sekali. Topeng monyet itu juga maksudnya ya kan? Topeng monyet juga muksa di sini. Kenapa? Topeng monyet kalau yang dari rumahku aku takut monyet. Yang dari topeng monyet kalau di sini aku nggak takut, tapi bisa biasanya takut. Kalau kakak tuh monyetnya takut sedikit sih. Tapi kan di sini monyetnya lebih banyak. Kan Nela juga monyet. Bukan lah. Are you monkey, Nela? Bukan. So what are you? Si kakak tuh yang monyet. Mana? Ini? Ini iya. Monyetnya? Iya. Aduk sini, aduk sini, foto. Bila ngapain monyetnya? Lagi berantem, tapi lagi main dan kayak berantem. Seperti siapa? Kayak siapa berantem? He just pissed. Tahun yang lalu kan belum ya? Kan? Iya makanya. Sudah gitu itunya juga lumutnya. Iya. Tapi semakin rebus awet tadi ya. Iya. Biasanya gitu ya. Seru men di sini asli. Seru lo kalau bawa keluarga ke sini sih seru banget. Anak lo bakal seneng banget main-main sama monyet, lihat monyet. Sayang sih gue tadi berapa kali ditempelin monyet. Pernah demen kali sama gue. Selera monyet. Oke, jadi ini tuh ada guidelines. Jadi yang pertama adalah jangan tatapan sama monyet. Gua sih males natap monyet. Kedua, do not bring any kind of plastic paper bag. Jadi jangan bawa tas plastik. Plastik resep, jangan nyentuh monyet, menggrepe atau mengganggu anak monyet. Terutama gua sih juga kalau anak gua diganggu juga gua ngomel. Terus jangan ngasih makan permen, ciki, taro, citos, dan kin donat di sini ada. Itu nggak boleh minum aqua. Gue nggak tahu sih, monyet minumnya kendi kali gue. Kamu mau nyari apa kak? Harta Kirun. Ini di belakang gue tuh. Itu keren banget men, jadi lo ada jembatan gak tahu arah yang kemana. Ngingetin gue sama games Temple Run. Ya kak? Kak? Kak mana? Apa nama gamesnya kak? Temple Run. Oh iya. Games Temple Run. Depannya kayak gini. Oh iya kak. Hah? Iya ada kak. Ini jalan naik dari Temple Run menuju atas. Temple Run. Nah, yuk. Gila nih. Akarnya masif banget. Rumah Tarzan. Sampai banget cuy. Gila naik tangganya. Pol. Ini kan keluar ke sana. Tuh kayak mami sama Nela tuh. Megendong. Oke, udah jam 6 sekarang. Tempat itu juga udah mau tutup, jadi kita cabut. Mau cari makanan. Karena juga udah lapar juga sih. Pas naik, Teti naik. Nato, makannya di mana? Tahu. Oke, caranya deh. Ntar jalan ke arah atas dulu ke parkiran. Baru nanti cari makanan di sana, ke sana. Nah, sudah pokoknya. What? Dude, what are you, dude? Udah gak? Agak aneh gitu anjingnya. Gendut banget, gila gue pikir babi lepas. Nih, yang suka buang sampah sembarangan. Tuh, baca.
juga di hotel. Udah gelap, belum mandi, keringetan, lembab banget tadi di Monkey Forest. Pemandangannya cuy, merah banget ya Ubud. Ada Reisha, itu ada Naila. Bulan sama bintang. Bulan, ini bintang. Yang banyak-banyak. Halo. Ada PR lagi nih. Ternyata kuncinya gue gak pegang. Jadi gue juga gak pegang kuncinya. Sudah setuju itu kalau misalkan meminta tolong lobbynya, harus jalan lagi ke depan juga. Udah, ada. Aduh, thank you ya mas ya. Tadi ketinggalan, gak sempet. Tuh bawa, kak tolong bawa yang ini kak. Makasih ya mas. Two hours later. Oke, udah mandi, udah makan malam, anak-anak udah tidur. Sekarang saatnya nongkrong berdua. Sebelum tidur, jadi lagi ngomongin plan bakal besok. Besok tuh kita mau ngapain? Foto-foto. Foto-foto dengan background sawah di hotel. Di sini kan ada sawahnya nih hotel. Jadi kita mau foto-foto. Terus habis itu mau keluar ketemu sama Sandy dan Mone. Sahabat ngini gue. Temen gue juga. Jadi mau ketemu belum diatur sih, masih WhatsAppan. Tapi yang jelas sih besok kita kayaknya mau ke kantor, kalau nggak ke Campuan atau ke Tegalalang. Jadi mana yang cepet dan tergantung mood besok aja lah. Gitu. Jadi taman anak. Mana? Taman anak. Jadi katanya di Ubud tuh ada taman buat anak-anak, playground yang natural banget, yang dibikin sama satu NGO dan free untuk anak-anak. Nah, kebanyakan isinya tuh anak-anak bule. Oh gitu. Gitu. Anak gue juga bule sih. Bule negro. Jadi ya gitu deh. Besok udah capek banget malam ini, hari ini dari pagi udah keluyuran. Jadi sampai tahu besok. Buduk.